عليهم ولا الضالين.
istiqol. Apa itu sifat di mana ketika pengucapan itu menggunakan mengaktifkan seluruh lidah dari ujung pokoknya belakang pangkal, sisi pangkal sampai kuping, pangkal lidah bagian atasnya, pokoknya semuanya dari kata kawilun memanjang dia maksudnya. Wala abu dan jangan bilang wala abu. Karena kalau aku bilang itu wala au walau itu ko. Aku telah mendahului huruf dengan ko. Ya itu tahu ya. Terus apa ya? Walau do coba. Walau do. Sekarang baca yang kedua. Alaihi am mim sukun ganti jadi mim domma mim jama. Dan setelahnya ada wausila. Alaihimu wala sama kayak innahu huwa ada opsi wasilah sebagai jamak untuk ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ya ghairil maghdubi alaihim wala dan selamat alun dalam bacaan Al-Quran dengan seluruh bacaan Rasulullah.